Cari tahu siapa orang tuamu, cari tahu siapa dia. Sampai kalau temannya mengatakan ayahmu penuh dengan kekurangan, minta maaf untuknya. Kalaupun dia punya kelebihan, ingat kelebihan tersebut, perbanyak sebagai amal solehnya. Sisanya doakan dia. Doakan dia. Ini yang Rasulullah melihat dengan mata kepalanya. Dibentangkan alam barzah, ada mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat. Berhenti cambuk malaikat. Bertanya si mayit, lima takifu min darbik. Kenapa kau hentikan cambukanmu padaku, hai malaikat? Apa jawab malaikat? Kaifa adribuk wa wala istaghfar lak. Bagaimana aku bisa mencambukmu sementara anakku beristighfar untukmu? Usia 40 menyadarkan kita untuk mengerti yang kita butuhkan anak soleh yang bisa beristighfar untuk kita. Kuatkan mental kita, baguskan iman kita untuk bisa menjadi orang yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bersabar sampai dia dewasa yang dia bisa mengatakan rabbighfirli wa liwalidayya. Sampai dia dewasa yang dia nanti bisa memandikan mayit kita. Sampai dia dewasa nanti mengkafankan kita. Sampai dia dewasa nanti dia akan menyolatkan mayit kita menghadap makmum yang berbaris dengan tiga saf yang sunnah.